Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Di antara cara untuk menjaga lisan kita adalah bergaul dengan orang-orang yang saleh, yang dikenal mereka menjaga lisan, dan menjauhi orang-orang yang tidak bisa menjaga lisan. Orang yang tidak bisa menjaga lisan, setiap kali antum duduk, ada aja dosa yang terjadi. Entah dia membicarakan si fulan, oh tadi saya melihat si fulan demikian dan demikian. Ya, atau dia mengucapkan ucapan yang dusta. Ya, meskipun maksudnya adalah canda. Setiap antum duduk dengan dia, pasti ada dosa yang terjadi dari lisannya. Maka yang demikian dijauhi. Ya, karena seseorang itu banyak tidak enaknya. Ya, terkadang tidak enak kalau bermajelis dan dia tidak ikut meramaikan majelis tadi. Maka untuk menjaga lisan kita, carilah orang-orang yang dikenal menjaga lisan. Ya, ada sebagian orang-orang yang soleh yang dia senantiasa menjaga lisannya. Ada sebagian yang cerita, dia cerita tentang ibunya. Ibunya ini sangat menjaga lisan. Kita tahu bahwasanya wanita ini senang apa? Membicarakan orang lain. Ketika dia ada tamu, kemudian tamunya ini mulai berbicara tentang si fulana dan si fulana, maka ibunya tadi biasanya langsung mengalihkan perhatian ke perkara yang lain. Mungkin dia mengatakan, silakan dimakan, sebentar saya ke belakang dan seterusnya. Ketika dia melihat mulai ada ghibah di sini, langsung dia berusaha untuk memindahkan ya perkara. Ya, dipindahkan kepada urusan yang lain atau di perkara yang lain, sehingga tidak jadi apa? Tidak jadi ghibah. Ya, maka orang-orang yang seperti ini perlu kita dekati.